Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Mereka selaku DPD mewakili teman-teman DPD, saya kira sangat luar biasa ya. Mereka punya atensi bahwa sudah pasti ini kenaikan BBM pasti bisa mempengaruhi segalanya, terutama bahan makanan pokok, sandang, makan papan ini pasti melambung tinggi. Dan ini menjagakan kolusivitas bukan hanya di Kota Banjarnegara, tapi ini seluruh nasional nih. Dan saya kira atensi mereka sangat bagus sekali untuk menyampaikan hal bahwa Kota Banjar tidak stuck ya, bahwa mereka masyarakat Banjar menginginkan kepada pemerintah pusat untuk mendorong untuk tidak menaikkan BBM. Saya kira itu. Solusinya apa Pak dari DPRD sendiri? Solusinya saya kira ini surat yang tadi disampaikan oleh teman-teman mahasiswa direkomendasi kita langsung ke DPRD. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.